Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Picomania, selamat sore. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, umur yang panjang. Kali ini saya mau memberi tips cara merawat dan cara memandikan burung yang baru dapat dari ombyokan ya. Jadi silakan simak sebagai berikut ya, jangan di skip. Inilah trik-triknya ya, agar burung setiap kali dapat ombyokan itu tidak kelabakan ya. Yang baru bergabung silakan bergabung ya, like, komen dan subscribe ya, bantu channel saya ini agar bisa berkembang teman-teman. Untuk pertama-tama dalam memandikan burung ombyokan ya, burung sikatan bukit, kita itu harus sediakan alat untuk menyemprotkannya ya, berupa semprotan burung. Inilah ya, saya agar tidak terjadi kelabakan pada burungnya teman-teman. Pertama-tama kita melakukan ini, mandikan secara rutin ya, kalau sudah agak lama burungnya teman-teman. Ini sudah dua minggu hampir. Ini saya akan buat dia itu biar tidak kelabakan terus ya, agar bisa lebih jinak atau jinak kandang teman-teman ya. Untuk pertama-tama kita semprotkan ya, kita jangan terlalu besar-besar dalam menyemprotkannya, kita atur volumenya ya, agar dia bisa nyaman dalam mandi teman-teman. Yang baru bergabung silahkan bergabung ya, like, komen dan subscribe ya, bantu channel saya ini agar bisa berkembang teman-teman. Yang bergabung, yang sudah bergabung, terima kasih teman-teman ya. Yang sudah subscribe juga terima kasih ya. Semoga channel saya ini kedepannya bisa mencapai puluhan ribu atau 100.000 teman-teman, agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten ya. Tentunya saya akan membuat konten petualangan di alam ya, tentang burung ya, karena sebagai kicomania saya juga suka perilis ya. Bila saya sudah bosan, pasti burung-burung yang belum laku itu atau tidak saya jual belikan itu pasti saya akan rilis teman-teman ya. Burung sikatan bukit adalah jenis burung pemakan serangga ya, serangga berupa kecil ya. Ini saya lakukan begini agar dia itu tidak takut sama kita ya, sama tuannya teman-teman, agar dia itu tidak kelabakan teman-teman. Setelah kita mandikan, kita angin-anginkan ya, kita jemur di pagi hari teman-teman, sampai bulu-bulunya itu kering semua ya, agar dia itu gak kelabakan ya. Saya lakukan begini setiap kali saya memandikannya teman-teman, agar dia itu bisa tahu sama kita ya, yang memilikinya, yang merawatnya ya. Lakukanlah setiap hari ya, kalau bisa. Itu kalau ada sinar matahari teman-teman, kalau mendung-mendung jangan ya, karena nanti akan kasihan ya. Dan jangan lupa bersihkan kotorannya juga teman-teman ya, agar dia itu bisa selalu nyaman. Ya, ini sudah kering ya. Jadi hanya itulah trik-triknya ya. Bila ada kesalahan dalam menerangkan atau menjelaskan atau memberi ilmu atau memberi info, mohon dimaafkan ya, karena kita sama-sama saling belajar teman-teman. Ini sudah mulai kering.